Ya, servis bola pertama dari Dika Gamer sudah dilakukan dengan pelan kali. Liber mencoba menghalau bola, ada Katon. Upaya kreatifnya dipatahkan. Bernard Liber mencoba backetak. Oh, luar biasa keras. Agung, Katon. Kali ini gagal melewati Miko. Angka pertama diraih Joyo Jotro. 1-0. Untuk kedua kali Gamer, Dika. Motor serangan dari Joyo Jotro dan Dika Gamer sempurna menghalau, ada Katon. Satu belah potong sangat cepat, seorang Heru memberikan angka pertama Putra Barogo Braga 1-1. Setter yang dimiliki, kita lihat si Katon di sana mencoba menghalau dari belakang, mencoba back, ya sangat baik. Satu pergerakan yang sangat sempurna dari Deva memberikan angka tentunya Jojo Troll 2-1. Deva masih ambil posisi terbaiknya, Deva angka jangkauannya, Deva pelan, Libero menghalau, Katon ambil alih di belakang, mencoba lepaskan cross yang sangat mematikan, dia kancil, kancil pemain pon dari Putra Barogo, masih 2-1. Kancil ambil ancang-ancang dari posisi terbaiknya, kancil lepaskan jump shot keras, di belakang ada Berlin, Libero menghalau, masih ada Deva Farid, satu perempatan Farid kali ini gagal diantisipasi. Poin kembali bertambah Joyo Jotro, masih 3-2. Nomor 8 adalah Bima. Ya, ini dia Mas Bima sudah lakukan soft Katon. Ya, terlalu melebar umpan dari Katon sehingga gagal. Seorang cepot memberikan poin lagi Joyo Jotro, masih unggul 4-2. Untuk kedua kalinya Mas, nomor 8 Mas Bima. Ya, diberikan kepada siapakah Mas Bima, ambil posisi terbaiknya, Bima lepaskan floating, ada Libero mencoba menghalau. Siapakah di sana? Cepot! Oh, sayang seribu sayang kali ini cepot. Dan angka pun pertama Joyo Jotro masih 5-2. Untuk ketiga kalinya tentunya Mas Bima. Bima sudah lepas bola, Bima nampak kita lihat bola keluar lapangan sehingga pindah poin. Putra Barogo masih tertinggal 3-5. 9 Heru. Ya, timang-timang sulit Buntar Mikasa. Heru di sana mencoba menghalau dengan baik, Deva Farid, Miko. Penempatan dari Miko mampu dibatalkan, namun kali ini usaha dari anak-anak Barogo Braga. Kedua kali Miko. Ya, sungguh api, kita lihat pemain lokal dari Joyo Jotro, Miko, Miki, masih 6-3. Seorang Miko dari posisi terbaiknya, Miko tahan bola Katon dari belakang, mencoba lepaskan spike. Seorang Denny kembali memberikan angka untuk Putra, lepaskan Fatih sudah di sana, Dika Kamer angka keras baik kali, dan angka pun bertambah Joyo Jotro 7-5. Mas Farid. Oke, kita lihat dari arah selatan posisi 1. Angkat tinggi-tinggi belanja Farid, lepaskan jam sekeras, di sana Libero menahan, ada Katon, Agung, Farid, siapa yang diberikan? Deva. Dan kali ini kembali poin pertama Joyo Jotro 8-5. Technical time out yang pertama Masan Pantura, ini dia lepaskan jam setnya Farid, resip sangat baik, sangat Libero, Katon bahaya, sangat berbahaya. Satu serangan jadi bang dari anak-anak Putra Barogo, tentunya seorang cepot memberikan poin 6-8. Iya, ini dia nomor 7 cepot jenenge. Cepot ambil posisi terbaiknya, lepaskan floating memanjang, Berlin kurang sempurna menghalau bola, kali ini ada Farid, Deva. Satu defend dilakukan sang Libero sangat baik, mencoba spike Miko, ada Dika Gamer, sempurna kali satu bola quick yang dilakukan dengan baik dari anak Joyo Jotro. Rio dan kawan-kawan 9-6. Rio. Iya, kita lihat dari posisi 5-nya Mas Rio. Servisnya Rio ada Libero sempurna, Katon. Usaha Dika Gamer dan kawan-kawan menyelamatkan sulit, bundar pun gagal. Dan poin pun bertambah lagi Putra Barogo, kejar mengejar angka 7-9. Nomor 8 ada Mas Agung. Servis sudah Agung, Miko di sana, Farid angkat. Luar biasa jumping sangat tinggi pemain bon yang satu ini, Deva memberikan satu angka Joyo Jotro dari biting gonggang pocol 10-7. Dika Gawer, motor serangan dari Joyo Jotro, lepaskan Dika Gawer, ada
libur menahan Sandi. Kali ini gagal upaya dari anak-anak Jojotro. Dan poin pun bertambah. Putra Parogo 8 melawan 10. Katon. Dengan awak kimplah-kimplah gede dua renjak Katon. Lisan menahan Miko. Agat Miko. Yang terjadi belakang tuan lapangan seorang Miko. Mempersempit kedudukan 9-10. Katon Sof. Ya, Mas Katon floating saja dilakukan di kagaman. Namun kita lihat satu umpan ke belakang mencoba lepaskan spike Katon. Umpan tarik Denny di sana. Blok yang sangat baik. Lagi-lagi dibangun Deva dan kawan-kawan. Poin bertambah 11 melawan 9. Deva. Ya, ini dia seorang Deva. Angkat tinggi-tinggi belanya Deva. Lepaskan jump shot. Ada libir menahan bola kali ini. Denny. Ya, pemain lokal super dari Braga kembali membuahkan angka di belakang Putra Parogo 10 melawan 11. Nomor 6 atas nama Kancil. Masih celingak-celinguk gol kosong seorang Kancil. Lepaskan jump shot. Oh, membentur jaring sakayangi Kancil. Pindah poin Joyo Jotro. Masih 12 melawan 10. 8 Bima. Lepaskan sudah mulai Bima keluar lapangan dan poin pun bertambah. Putra Parogo masih 11-12. Ya, luar biasa sangat ketat perolehan angka kedua tim. Melanjutkan pertandingan malam hari ini tentunya siapkan di sana Farid. Namun sayang sekali gagal membongkar pertahanan dari anak Putra Parogo. Sehingga angka kawin 12-12. Ya, 12 sama. Masih berimbang lepaskan voting di sana Farid. Oh, cover sangat baik dilakukan namun akhir dari Joy Jotro. Mencoba lepaskan chip goal dan poin bertambah. Joy Jotro lewat Miko. Masih 13-12. Miko Miki. Lepaskan servisnya Miki Miko di sana libero Sandi Katon Akademi. Sayang sungguh sayang terjadi toss. Sama kuat, sama ketat 13-13 dan 13 sama. Ada Mas Denny tanpa caknan lepaskan voting memanjat di kagamer beketek. Ya, kali ini bola dibiarkan keluar sehingga berbalik memimpin Putra Parogo Braga 14-13. Satu angka tertinggal. Anak-anak dari Jojotro berjuang melewat satu upaya serangan. Dian sangat ampuh kalian pemain gol dari anak Jojotro Farid Deva dan kawan-kawan berbagi angka 14-14. Farid servis. Ya, tidak si Farid lepaskan jam keras dan bola dibiarkan keluar sehingga pindah poin terjatuh Putra Parogo masih 15-14. Satu angka tertinggal Joyo Jotro. Ya, kita lihat lepaskan sudah di sana cepot menahan dengan baik kali ini seorang Deva. Namun satu umpan tadi sangat sempurna Katon. Cuma pangkat blok Rio ambil alih. Ada Deva Farid Rio. Sungguh keras luar biasa kita lihat Deva. Deva Rina Indria 15-15. Angka sama kembali terjadi di pertengahan set yang pertama. Siapakah Rio dituju? Lepaskan floatingnya Rio. Denny menghalau Katon angkat ke belakang. Oh, lagi cover sangat baik. Mencoba kesalahan dari anak-anak Putra Parogo. Technical time out yang kedua masih di set yang pertama. Apakah Rio Rio? Oh, kali ini terlalu pendek belanda Rio. Gagal melewati jaring net sehingga pindah poin. Angka sama 16-16 set yang pertama. Agung, Mas Agung, servisnya Agung, passingnya sempurna di sana Farid Deva. Yang kita lihat sangat sempurna seorang Deva. Terjadi angka bertambah Joyo Jotro. Masih 17-16. Gawer di Kagawer. Lepaskan sob di Kagawer. Sandi libero Katon angkat ke belakang back attack. Dan satu tekanan berbahayakan dari Joyo Jotro berbahaya. Oh, kali ini satu kesalahan terbang dari Deva. Kembali satu belah potong. Mampu terbaca Katon. Ambil alih serangan. Joyo Jotro biting. Siapkan di sana diberikan umpan. Mencoba Deva. Denny pun gagal. Seorang Deva memberikan poin lagi Joyo Jotro biting. Dari gokan pocol masih di 18-16. Sungguh luar biasa di Kagawer. Ambil
posisi terbaiknya di Kagawer. Risip yang cukup baik namun gagal Katon, sehingga angka menjauh 19-16 dan tap out pertama diminta di belakang kali pertama dari anak-anak Joy Jotro mencoba kuasai bola di Kagawer. Baik sekali risipnya mencoba kali ini seorang Heru, namun sayang seribu sayang bola dibiarkan keluar sehingga angka pun bertambah Joy Jotro masih 20-16. 4 angka meninggalkan di Kagawer ketiga kalinya. Floating dilakukan di Kagawer sambil libero ada Katon angkat kembali. Satu headshot dilakukan pemain nomor punggung 6 Kancil dan poin nyambut bertambah Putra Parogo masih 17-20. Lepaskan sang toser di sana menahan bola Deva dan satu upaya umpan dilakukan dengan baik Deni terbaca dengan sempurna luar biasa. Itulah seorang Deva 21-17. Iya, 21-17. Ambil posisi terbaiknya, lepaskan voting memanjang kali ini siapkan diberikan. Dan satu pagar dua sangat rapat mencoba menyusun serangan kembali. Farid dan rekan-rekan Jojo terus sempurna kembali seorang cepat namun terbaca pergerakannya dengan baik Farid dan kawan-kawan sehingga angkanya pun bertambah menjadi 22-17. Ya, rolling court itulah masih berlangsung set pertama. Nomor 14 Deva. Jump shotnya Deva sayang sebut sayang keluar lapangan sehingga pindah poin. Putra Parogo Raga D 18-22. 4 angka meninggalkan. Ambil posisi satu lepaskan poteng di sana kacil angkat menyepet Deva Nino. Lagi cover dengan baik Deva Farid Nino. Satu upaya serangan dibangun berbalik seorang Katon Deni. Sayang seribu sayang kesalahan dari Mas Nino pun memberikan angka Miko. Sementara untuk Peraga masih tertinggal 19-22. Tertinggal 3 angka sementara ini putra dari Peraga. Satu risip dengan baik di sana untuk Bapak Tarik. Ya, kita lihat kualitas di atas rata-rata Farid memberikan angka 23-19. Bima, ya kita lihat seorang Bima lepaskan voting memanjang kembali ada Katon dibalas kontan lewat cepot. Poin pun bertambah lagi Putra Parogo masih 22-23. Rompulo Muswit Rolikor mencoba lepaskan soft Farid satu bola quick yang kali ini gagal dilakukan Rio sehingga mempersempit kedudukan menjadi 21-23. Time out diminta tim cek dulu barang bawaan Anda dan buat para penonton yang masih di sini silakan menyaksikan lanjutan pertandingan di set yang pertama 22-23. Hanya terpaut tipis satu angka. Kembali dari posisi 6 lepaskan receive Berlin yang sangat sempurna kali Miko set point 24-22. Miko Miki pemain A1 terbaiknya dari Binteng ini dia Miko Deni di sana back dan sayang sekali gagal dari Deni pun memberikan satu kemenangan untuk Joy Jotro dan akan dilanjutkan set yang kedua sesa.